Selamat datang kembali di channel Oyan KG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Dewa Asli menerobos bintang 9 yang lebih kuat, lalu bagaimana dengan avatar Dewa Asli saya? Apakah dia bisa bersaing dengan Rana Keabadian Semu? Suyan bertanya lagi. Mendengar pertanyaan lagi, sudut mulut Yusuan sedikit berkedut. Jelas dia sangat sabar. Setelah Xiaoyan bertanya berulang kali, namun dia tidak punya pilihan selain terus menjawab Xiaoyan. Jika Anda terus mengajukan pertanyaan ini, bukanlah akan menunjukkan bahwa pemahaman Anda tentang kultivasi tidak cukup. Dalam suatu klan, tidak lebih dari tingkat kekuatan tertentu yang sesuai. Dan kekuatan nama yang diberikan adalah inti dari klan. Ada banyak tingkat kecocokan yang menentukan apakah dewa asli leluhur dapat melawan dewa keabadian semu. Apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah? Itu tergantung pada kultivasi mereka dan pengetahuan dalam kekuatan tempur mereka yang berbeda. Secara alami, semuanya akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Jadi, tidak ada alasan apapun dalam pertempuran. Sebagai contoh, Anda yang telah menerobos tubuh abadi dan keabadian kaisar langkah pertama, keduanya merupakan terobosan keabadian yang berbeda. Dengan kekuatan bertarung Anda, mungkin keabadian kaisar langkah ketiga tidak dapat bersaing dengan Anda. Namun, Anda perlu tahu, dalam keabadian kaisar langkah ketiga, ada juga orang jenius yang memiliki pemahaman dalam hal pertempuran. Anda pasti akan kesulitan menghadapinya. Jadi tidak ada kemenangan mutlak dalam pertempuran. Jadi dalam pemahaman saya, tidak peduli sekuat Anda berkultivasi menentang langit, jika Anda tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam pertempuran, semuanya akan jadi bumerang dalam diri Anda sendiri. Seperti yang saya katakan kepada Anda, meskipun dalam masa kejayaan klan Dewa Asli, ada yang menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dari tubuh abadi leluhur. Tetapi, ketika para Dewa Keabadian yang lebih kuat datang, klan Dewa Asli, saya harus menundukkan kepalanya. Bahkan sekarang, akulah yang menundukkan kepalaku. Yusuan tersenyum kecut dan berkata dengan dingin. Jelas, dalam masa jaya klan Dewa Asli, masih ada kesombongan yang tertanam dalam di hatinya. Karena selama dia memiliki jiwa dan darah dewa asli yang tersimpan di dalam tubuh, kesombongan itu tidak akan pernah hilang. Karena kekuatan klan dewa asli sendiri memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kesombongan ini. Namun, kehancuran klan dewa asli juga disebabkan oleh kesombongan ini. Keberhasilan atau kegagalan adalah karena kesombongan ini. Tetapi tidak peduli seperti apa sekarang, klan dewa asli pernah menjadi keberadaan yang paling menakutkan di dunia tanpa batas. Setidaknya mereka pernah bersinar seperti bintang besar. Sekalipun akhirnya harus menghilang, itu akan selalu membekas dalam hati setiap dewa asli dan tercatat dalam sejarah kuno di sungai waktu yang panjang ini. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan mendengar apa yang dijelaskan oleh Yusuan, Xiaoyan dengan tidak sengaja melihat jiwa klan dewa asli dalam situasi putus asa. Sekalipun mereka binasa, tetapi kemauan mereka tetap sangat kuat. Meskipun tidak nyaman di mata orang luar, namun keberadaan mereka itu cukup kuat untuk mendukung penjelasan Yusuan yang dipenuhi kesombongan ini. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, Xiaoyan merasa juga cukup masuk akal.
apa yang ditunjukkan dalam metode kultivasi dewa asli. Sebenarnya masih tidak pasti apakah kekuatan dewa asli dapat melawan dewa keabadian semu. Belum dapat dijelaskan. Namun jika dia dapat mencapai tubuh abadi alam leluhur, bahkan jika dia bertemu dengan dewa keabadian semu, meskipun dia tidak dapat mengalahkannya. Tetapi selama lawannya sebanding dengan ranahnya, pasti tidak mudah untuk membunuh dewa asli leluhur. Menghormati roh primordial, jadi mereka masih harus memperhitungkan kekuatan dewa asli. Setelah Yusuan menjelaskan kepada Xioyan, secara alami dia dapat memahami metode kultivasi avatar dewa asli. Dari 1 bintang sampai 9 bintang yang menunjukkan bahwa avatar dewa asli menerobos tubuh abadi bintang 5. Kemudian memurnikan darah untuk menerobos tubuh abadi leluhur. Meskipun faktanya tidak ada ranah keabadian yang lebih kuat, tidak terlalu yang jelas. Tetapi mungkin ada perbedaan, karena dalam ranah keduanya masih terlihat samar-samar. Jadi Xioyan memutuskan tidak terlalu memikirkannya. Karena tubuh abadi mengandalkan kekuatan fisik yang kuat dalam kekuatan tempurnya sendiri, maka tidak perlu menghadapi kekuatan keabadian semu. Namun, dia juga dapat mengabaikan kekuatan keabadian semu dengan kekuatan fisik yang lebih kuat. Senior, apakah mungkin semua darah para senior ini dapat memungkinkan para senior menerobos tubuh abadi leluhur? Xioyan bertanya dengan penuh hormat. Bahkan saat Yusuan melihat mata Xioyan, dia tidak bisa menemukan fluktuasi emosi apapun saat ini. Pandangan Yusuan beralih menatap darah yang mencoba bergerak di bawah, menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Untuk berevolusi kasta darah yang lebih tinggi, sebenarnya esensi darah sudah cukup. Namun untuk benar-benar berevolusi yang lebih kuat, saya khawatir itu masih perlu dimurnikan dengan kekuatan bintang. Namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya berterima kasih kepada Anda senior, tetapi saya tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu Anda menyelesaikan pemurnian darah ini. Sebaiknya Anda cepat kembalikan avatar dewa asli saya. Saya juga akan berusaha meningkatkannya, tetapi tidak untuk saat ini." Xioyan mengangkat kepalanya dan berkata. Mendengar itu, mata Yusuan menjadi gelap dan dia berbicara dengan serius. "Beri saya waktu 200 tahun. Tidak, 100 tahun. Jika Anda memberikan saya 100 tahun, Anda dapat mengandalkan saya meningkatkan darah avatar dewa asli hingga Anda dapat menerobos tubuh abadi leluhur. Bahkan dengan kekuatan tempur, saya dapat membantu menguasai dunia nyata Xuan Yin dan saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan." Setelah Yusuan mendengar apa yang dikatakan Xioyan, dia langsung berkata dengan tergesa-gesa. Karena saat ini Xioyan ingin mengambil kembali avatar dewa aslinya yang membuat Yusuan menjadi cemas. "Maafkan saya senior, saya tidak bisa menunggu selama 100 tahun. Xioyan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jelas dia sudah bertekad untuk mengambil avatar dewa aslinya kembali. Bahkan mengenai darah kasta tinggi dan darah dewa tertinggi yang disebutkan Yusuan, Xioyan sudah tidak menginginkannya lagi karena avatar dewa asli belum mencapai level yang dibutuhkan. Alasan kenapa Xioyan tidak melanjutkannya karena jika avatar dewa asli dapat menerobos bintang 5, itu masih dalam jangkauan tubuh utama Xioyan. Namun jika avatar terlalu kuat akan mengakibatkan serangan balik. Saat Yusuan melihat Xioyan begitu gigih dan melihat permaisuri yang menegang menjadi seekor anjing, dia pasti tidak akan melihat Xioyan. Bahkan jika tidak ada permaisuri di sisi Xioyan, saya khawatir dia akan mencapik-capik Xioyan sejak lama. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberitahu Xioyan omong kosong lagi? Segera Yusuan melambaikan lengan bajunya untuk mengembalikan ki dan darah satu demi satu. Kemudian terus naik dari darah dewa asli.
menyapu ke arah kerangka avatar dewa asli yang membuat tubuh dan meridian dibentuk kembali pada tulang kerangka barusan. Daging dan darah mulai memadat dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Namun setelah dipadatkan kembali, Xiaoyan dapat melihat ada beberapa perubahan telah terjadi pada penampilan avatar dewa asli. Karena untuk saat ini, avatar dewa asli tidak lagi mengandung jiwa Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan untuk merebut tubuh menyelimuti avatar dewa asli yang tidak memiliki jiwa. Dia seperti selembar kertas kosong yang membuat jiwa Xiaoyan langsung dapat menempati tubuh avatar dewa asli tanpa perlawanan sama sekali. Meskipun ada dua bintang yang bersinar di antara alisnya yang sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Segera avatar dewa asli melangkah keluar dan mendekati sosok Xiaoyan, berubah menjadi bayangan dan bergabung dengan Xiaoyan, kemudian menghilang. "Terima kasih, senior." Xiaoyan menangkupkan kedua tinjunya ke arah Yuzhuan yang berwajah suram. Setelah Xiaoyan memberi hormat dan tidak melanjutkan berbicara dengan Yuzhuan, mengambil kembali avatar dewa asli dan langsung bergegas ke arah punggung kelinci Pingyun. "Ayo pergi keluar dari sini. Ada banyak hal yang harus diselesaikan." Xiaoyan menatap permaisuri dan berkata dengan lembut. Permaisuri patuh, mengangguk seperti menantu kecil. Melihat pemandangan itu, Yuzhuan menatap mereka dari kejauhan, meskipun dia masih tidak percaya pemandangan di hadapannya. Segera kelinci Pingyun langsung melompat dan bergegas menembus tanah, menyapu keluar dari lapisan es dengan keras, kemudian berubah menjadi pelangi panjang, meninggalkan bintang Han Fanxing menuju kehampaan yang luas dan akhirnya menghilang. Setelah Xiaoyan meninggalkan bintang Han Fanxing, Yuzhuan tetap tidak bergerak. Butuh waktu yang cukup lama sebelum dia keluar dari inti bintang dan menyapu langit tinggi. Menatap ke arah kehampaan yang luas, setelah beberapa saat, Yuzhuan menghela nafas panjang. Keringat dingin yang besar keluar dari tubuhnya. Untungnya kemampuan aktingnya cukup bagus. "Saya tidak berharap bisa bertemu kembali dengan binatang jahat ini," Yuzhuan berkata melihat ke arah kehampaan sekitarnya dan memeriksa lagi dan lagi. Setelah memastikan bahwa Xiaoyan yang telah pergi, Yuzhuan mencibir dan memancarkan cahaya dingin berkedip di antara alisnya.